Dewi jadi inget mantan, Pok. Dulu, Pok punya mantan, ya Allah, kalau dibilang pelit, ya pelit banget. Sekalinya dia ngajak ke mall, Mpok girang kayak apa tahu, Neng. Kata dia kalau udah di mall ntar gampang, nunjuk aja, nunjuk, kata dia gitu. Enak dong, Pok, kalau tinggal nunjuk. Ya iya, pikiran Pok juga enak ini kita dibelanjain. Iya. Eh, kagak taunya kita udah nunjuk, kita disuruh jilat, nunjuk, jilat, nunjuk, jilat. Ya kita kata ampun, itu mall apa kuburan sih, Bang? Berarti kalau dibandingin nih, alhamdulillah banget ya, Mpo ya, bisa lepas dari mantan yang dulu. Eh, ya Allah. Tisu, tisu. Apa kagak bisa melek? Astagfirullah. Ya Allah, Mpo, Mpo sabar ya, Mpo. Bawangnya pedes banget. Ternyata lagi ngulek bawang, kirain aku nangisnya gara-gara keinget yang itu. Duh, Mpo, bikin panik aja. Mendingan, Po, daripada kita sedih, kita selawatan aja. Jadi selain hati kita tenang, kerjaan kita selesai, kita juga makin happy. Cuman ya maafin kalau suara saya kadang-kadang suka ngelebihin ustazah. Oh. Siap, Po? Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Mau, Pak, mau ketinggian, Pak. Pak, ketinggian. Abdillah. Bukan badannya, Pak. Nadanya, Pak. Ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad. Indah banget. Ibni Abdillah, Muhammad. Ibni Abdillah. Ini suara siapa, Pak De, ya? Siti nggak mungkin. Ngobrol aja pales. Butet. Ini nggak mungkin, Pak. Oh iya. Susah kali rupanya kalau dia. Alhamdulillah, Mpok. Aku ke toilet dulu ya, sebentar. Nggak apa-apa kan ditinggal sendirian? Nggak, biarin nih saya ditemenin sama Kangkung. Mohon jagain Mpok ya. Iya. Assalamualaikum, Mpok. Ada Pak De. Ada Ustadz Musa. Iya, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi yang selawatan itu Ustazah Bella? Iya. Masya Allah, suara Ustazah Bella itu sejuk banget. Saya serasa lagi mandi di air terjun Babakan Madang. Aduh, bisa aja. Bener deh. Gimana tuh? Iya, ada. Ini, coba. Pak De aja kesana. Aduh. Sampai ternyuh mendengarnya. Bener sih? Gak percaya? Coba tanya Pak De. Aduh. Pak De itu bener-bener menghayati sama dengan saya. Jadi itu bener-bener sebuah suara yang sangat indah menurut saya. Coba lihat. Semut aja sampai merinding. Aduh, Pak De gak apa-apa kan? Pak Ustaz! Pak De gak apa-apa. Sabar ya, Pak De. Sabar. Kalau gitu saya izin ke toilet dulu ya. Ah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indra, Lukman. Bangun, woi. Waalaikumsalam. Ada apa? Yuk. Yuk, kemana? Masjid lah. Yuk. Wah! Mana? Woi, mana hantu? Kok aku ditutup? Aduh! Mana hantu? Eh, aku Sabri! Ayo! Mana hantu? Woi, aku Sabri! Sabri? Iya! Bentar. Tuh, lihat panggilan. Wow! Kamu ya,
tuh. Setah. Hei, buka sendiri tuh. Tahu. Masa takut? Iya, jangan. Buka sendiri masa takut? Aduh. Gara-gara dia nih, gak aku jadi cemang-cemang sama begini. Dan masih tebel nih, makanya. Dia amat tahu. Nah, itu ada sebelah Haikal. Gimana kalau kita kerjain aja sih Haikal? Biar hilang sebenarnya. Sekalian aja dihilangin. Udah, sebenarnya mumpung gak dorong. Aman kan, aman? Aman. Cukain. Biar sayang tuh si Haikal. Hilang sama kamu. Satu, dua, empat. Astagfirullahaladzim. Ulala. Kadal ada buaya. Siapa yang lempar sendal ke muka saya? Bawa kita masuk. Assalamualaikum. Bukan kita masuk. Assalamualaikum. Aduh. Bumerang. Tanpa perlu ditanya lagi. Tanpa perlu kalian mengaku. Ustadz Musa yang mulia dan santun sudah dapat mengetahui bahwa ini pasti perbuatan kalian. Kalian tahu nggak? Ini sendal selain sakit kena muka. Mau cumi? Allahu Akbar. Enak dong. Enak dong. Sekarang Ustadz Musa yang mulia dan santun mau kasih kalian hukuman. Kalian bersihkan semua halaman masjid ini dari timur ke barat, selatan ke utara. Tak juga aku dapatkan. Kenapa jadi nyanyi? Kenapa saya jadi nyanyi? Astagfirullah. Kalian bersihkan sebersih-bersihnya sampai dengan kinclong ubin lantai masjid ini. Sampai gimana caranya tuh ya? Ustadz Musa yang mulia dan santun ini bisa ngaca, bisa melihat ketampanan Ustadz Musa ini dari ubin lantai masjid ini. Mengerti? Mengerti ya? Iya. Ya sudah. Masalahkan, Ustadz mau duduk dulu. Assalamualaikum. Kalau kamu nggak lempar sendalnya tuh Haikal, pasti kita nggak bakal dihukum kayak gini. Sungguh, terlalu. Iya, lagian kamu ngapain sih pakai lempar sendal segala? Kan kita jadi kena hukum, capek nih. Udah nggak usah berisik, kerjain aja deh. Iya, tapi ini irama jatuh sini juga. Sapu tangan aja. Bagus sih demo itu. Tapi kalau kau ada pendapat yang lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para santriwati sekalian, diingat lagi sebelum makan jangan lupa baca dong. Dan nanti ketika makan jangan ada yang ngobrol. Pak Ustaz. Iya, kalau ada pertanyaan sebelum makan silakan. Jadi begini Pak Ustaz. Aku dan si Ayu mau ke luar pesantren sebentar, boleh atau tidak? Oh, kalau itu sih udah pasti. Boleh, Pak Ustadz? Nggak boleh. Kan udah jelas peraturannya. Untuk seluruh santriwan maupun santriwati di pondok pesantren kunanta dilarang keras untuk keluar dari pondok pesantren kecuali
dalam kondisi darurat dan menyangkut kepentingan banyak pihak. Dan itu pun hanya ada waktu 20 menit. Lebih dari itu, nggak boleh masuk. Ya, boleh dong. Kita kan mau kasih hadiah ke Ustazah Bella. Hah? Oh lala. Buat Ustazah Bella? Iya. Ya boleh dong. Kapan mau pergi dari pesantren? Secepatnya kalau bisa. Iya kan Ustaz Ridwan? Boleh ya, ya? Boleh ya? Boleh. Asal jangan lama-lama ya. Alhamdulillah. Iya, iya, tenang-tenang. Lebih baik sekarang kalian baca doa dulu sebelum makan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, Ustaz Musa. Nah, Ustaz. Ya, ada apa, Haikal? Dodot? Kita minta izin beli kertas kopi. Olahraga di atas balik gak boleh. Udah jelas peraturannya. Gak bohong, kan kertas kopinya buat bungkus kado Ustazah Bella. Iya. Kan mau perpisah. Oh, iya? Tunggu sebentar ya. Ini kertasnya kamu kasih ke Pak Sri Kiti. Lah, ini duitnya buat apa? Iya. Oh iya, Ustaz belum jelasin ya. Titip beliin kertas kado juga ya. Oh, berarti Ustaz Musa. Jangan berisik. Udah diem-diem aja ya. Bawa perahu, bawa meriem. Udah tahu diem-diem. Kok belum jalan? Jadi gak nih? Iya, Ustaz. Hello Kitty. Nama Remin ganti-ganti aja. Kalian aja panggil Positi. Biarangan banget mau panggil. Haikal, Dodot, pada mau kemana? Kita pada mau keluar. Iya. Ngapain? Iya, keluar. Surat izin. Oh, surat izin. Iya. Ini surat sakti. Lah, kok digoyang-goyang? Ya? Iya, dangdut. Iya. Kalau ini palsu, ini hurufnya pada jatuh. Emang huruf bisa jatuh ke bawah ya? Kalau ketawa aja melebar-lebar, dan di kertas pada masuk. Untung kertas yang masuk. Coba kalau kapal, susah ngambilnya. Udah dah, begini aja. Kalian berdua saya kasih izin. Tapi ingat, cuma 30 menit di hari sekarang. Ingat, 30 menit. Terima kasih Pak Hendy. Bocah, ada aja ininya. Nah, bocah ya, pada ngagetin aja. Kalau saya jantungan bagaimana? Bisa klak-klak-klak. Diet. Mati. Ya kan? Makanya nih ya, besok-besok kalau menegur orang kudu salam dulu. Assalamualaikum. Baru saya jawab, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak, saya buru-buru. Buru-buru mau kemana? Ini. Waduh, ini mah catatan belanjanya Positi. Hei bocah, hei, waduh kena lagi gue dibohongin sama bocah. Biarin tak kalau gue balik. Gue laporin sama Pak Ustadz. Ada aja bocah ya. Dut, itu bukannya orang yang maling sendal di ini kita, masjid kita. Yaudah, kita kejar aja yuk. Jangan. Kita ikutin dulu. Tapi nanti malingnya keburu lari gimana? Nanti sendal santrinya pada kebawa. Justru kita ikutin biar tahu kenapa dia mencuri. Pasti ada alasannya kan? Benar juga sih. Udah, ayo kita ikutin. Cepetan keburu lari. Iya, ih. Sekal mau kemana tuh? Lah, sampai beli kertas kan? Gimana sih? Tahu nih. Gak mungkin. Kalau keluar nulis kan sebelah sana. Haikal ke sana. Ya, itu ya.